Halo teman-teman semuanya, kembali di channel YouTube saya, A Agung NP Channel. Oke teman-teman semuanya, saya pastikan dulu sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa klik tombol like, share, serta komen, dan jangan lupa kalau nonton video saya jangan sampai di skip-skip, karena kalau di skip-skip kalian tidak akan paham dan bisa salah paham. Nah, maka daripada itu, kalau udah subscribe, like, komen, dan share, kalian harus menonton sampai habis. Oke, jika sudah, selamat nonton video saya. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas konten mengenai giveaway. Ya, karena beberapa minggu atau beberapa bulan ini banyak sekali para YouTuber-YouTuber yang udah profesional, yang subscribernya udah terutama ya, yang subscribernya terutama udah jutaan ya, 5 juta ke atas itu mengadakan giveaway di channel YouTube-nya gitu, atau kita lebih enak tuh bilang tuh di YouTube Gram gitu ya. Misalnya kalau di Instagram kan snapgram gitu ya, kayak video berjalan selama 15 detik. Nah, di YouTube pun ada istilahnya kayak YouTube Gram gitu ya. Nah, jadi banyak banget gitu ya kayak YouTuber-YouTuber yang udah profesional gitu membagikan giveaway dari hasil pendapatannya di YouTube untuk para subscriber-subscribernya. Yang dengan cara ya mungkin seminggu sekali dibagikan beberapa handphone atau setiap hari satu handphone gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas begitu mengenai giveaway yang subscribe gitu. Dan di sini tuh saya sudah ada kayak smartphone, di sini ada smartphone Samsung, Android gitu ya. Di sini ada Apple begitu ya. Oke. Di sini tuh bagaimana ya? Saya ingin memberitahu gitu, saya pun juga pernah mengikuti giveaway gitu ya, apapun itu, baik giveaway pulsa, uang tunai, smartphone, di Instagram, di YouTube juga. Tapi kita kan misalnya kalau teman-teman semuanya ya, kalau mengikuti semua giveaway tersebut kan pastinya ingin mendapatkan barang yang di giveaway-kan oleh seseorang tersebut begitu. Dengan cara ya mungkin harus tag ke temannya, harus follow, harus subscribe seperti di YouTube gitu. Tapi oke, boleh begitu loh. Nah, tapi perlu kalian ketahui, kalau bagi saya ya, kalau saya tidak menang dalam giveaway tersebut, ya otomatis saya akan unsubscribe lagi begitu. Kecuali saya senang dengan kontennya begitu. Karena mencari hadiahnya, ya mas ya saya mau aja gitu follow, saya subscribe, tapi kalau hadiahnya udah habis dan saya nggak menang, ya saya unfollow lagi atau unsubscribe lagi begitu. Oke, begini, sebenarnya itu hal licik begitu. Sebenarnya bukan hal licik juga, karena kita dalam hal pribadi, sebenarnya kalian kan ikutin giveaway kan ingin mendapatkan tuh hadiahnya. Nah, ya sudah, misalnya kalau kalian tidak dapat, ya udah, kalian nggak usah ikutin lagi, dia tidak usah follow lagi, tidak usah subscribe lagi, ya lebih baik unfollow atau unsubscribe gitu, kecuali kalian memang kontennya tersebut berguna gitu di YouTube. Mungkin kalian ingin tetap berada di channelnya, tetap berlangganan dengan cara subscribe ke channelnya supaya dia setiap upload video di smartphone kalian ada notifikasi begitu. Tapi kalau saya itu tidak ya, kalau saya itu tidak, saya itu ya mencari yang di giveaway kan sih, ya wajar lah, karena memang kita itu kan ikutnya giveaway gitu, bukan ngikutin dia gitu. Kalau kalian tidak menang, buat apa lama-lama subscribe dia? Bayangkan ya, kalau kan banyak tuh ya yang kayak giveaway smartphone iPhone gitu ya. Bayangkan yang iPhone tuh ya harganya 10 sampai 15 juta lah. Bayangkan kalau dia seminggu cuma membagikan satu smartphone. Nah, kalian disuruh subscribe channelnya. Walaupun kalian tidak suka, kalian hanya suka untuk memenangkan giveaway-nya. Bayangkan aja, dia dalam waktu seminggu, kita ambil satu hari, dia dalam waktu satu hari dia bisa menembus sampai 5.000 bahkan 100.000 subscriber bagi yang YouTuber yang udah terkenal. Bayangkan aja, itu karena giveaway ini gitu. Bayangkan aja, dari situ dia udah balik modal dari memberi iPhone seharga anggaplah 15 juta. Dengan banyaknya orang yang subscribe, sehari ada lebih dari 50.000 atau 100.000, itu dia udah balik modal dengan smartphone ini gitu loh.
dan bahkan lebih gitu loh. Yang makannya daripada itu ya saya cukup excited juga tuh loh. Cara promosinya juga bagus juga ya, para youtuber-youtuber tuh ya cara promosinya bagus juga gitu, dengan cara memberikan giveaway smartphone siapa yang menang. Tapi kan nggak semuanya menang dan hadiahnya pun juga terbatas begitu. Jadi ya kalau nggak menang ya bagi saya ya udah unsubscribe aja ataupun unfollow gitu, misal kalau di Instagram. Karena ya kecuali yang sudah saya bilang tadi, kecuali kalian tuh suka dengan konten-kontennya gitu, maksud kalian suka dengan konten-kontennya, maka daripada itu kalian boleh aja gitu berlangganan. Tapi kalau bagi saya sendiri, ya memang sih ada beberapa yang saya ikut giveaway dan saya tidak unsubscribe lagi karena saya memang menyukai konten-kontennya bagus ya. Terutama saya itu seorang youtuber juga sangat menyukai sekali konten-konten kayak otomotif gitu terutama ya. Memang sih otomotif tuh jarang banget ngadakan giveaway. Yang ngadakan giveaway itu kebanyakan orang-orang kayak youtuber-youtuber gaming dan youtuber-youtuber kayak ngevlog gitu. Yang baik kalau otomotif dan makanan gitu jarang gitu ya. Ya saya berkecimpung di dunia YouTube udah 3 tahun tapi belum tahu juga sih kalau channel otomotif ataupun channel makanan tuh membagikan, paling banyak tuh youtuber-youtuber gaming gitu membagikan kayak smartphone-smartphone begini gitu loh. Oh ya teman-teman, saya juga akan mengadakan giveaway, tapi giveaway saya itu nanti ada uang tunai dan pulsa untuk maksimal 5 orang pemenang. Dan giveaway tersebut saya akan umumin ketika saya telah mencapai kenaikan lebih dari 1000 subscriber. Jadi setiap kenaikan di channel YouTube saya 1000 subscriber, misalnya kan saya ini udah hampir 5000 ya, hampir 5000 nanti, dan ini udah 4800 kalau tidak salah subscriber saya. Nanti kalau udah sampai 5000 saya akan mengadakan giveaway, kalau sampai 6000 saya akan mengadakan giveaway, dan setiap 7000 saya akan mengadakan giveaway. Jadi kelipatan 1000 di channel YouTube saya akan ada giveaway, itu uang tunai dan pulsa untuk 5 orang pemenang. Oh my god. Wah. Maka daripada itu teman-teman, jangan lupa buat subscribe terus channel saya, dukung saya terus supaya saya makin bisa membuat kalian tuh terhibur dan video-video saya buat tuh bisa bermanfaat gitu buat kalian. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu aja video yang saya dapat sampaikan, yang saya share untuk kalian pada hari ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna juga, bisa membuat kalian bahagia. Dan jangan lupa sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe. Ini klik tombol subscribe, like, share, serta komen. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, saya Agung di sini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. And see you next time, bye-bye.